Kembali bersama Forum Perdana Ehwal Islam dari Alur Biak Jerlun Kedah Sempena Karnival Usahawan Kedah 2011. Forum yang dibawakan oleh SME Bank dengan kerjasama MITI, JAKIM dan juga RTM. Berani gagal menjadi topik perbincangan kita pada malam ini. Dan sudah pasti saudara yang dari awal mengikuti perbincangan forum kita pada malam ini, forum kita membincangkan tentang bagaimana menjadi seorang usahawan yang benar-benar berjaya. Jadi dalam pusingan yang terakhir ini, saya ingin bertanya pada Dr. Ashraf tentang persepsi masyarakat kita. Apabila orang Melayu berniaga, kebanyakannya akan menghadapi separuh jalan, orang Kedah kata angat-angat ti ayam. Jadi betulkah tanggapan seperti ini? Kalau betul, apakah puncanya? Prof, silakan. Soalan Ustaz Zakaria ni sebenarnya susah saya nak jawab ni. Tapi bukan susah dalam arti kata, sebab depan saya ni semua orang Melayu. Yang menonton rancangan forum perdana pada malam ni pun orang Melayu. Jadi saya terpaksa berterus terang bahawa ini satu masalah yang kadangkala masih lagi melingkari pemikiran kita, orang Melayu Islam. Bahawa seolah-olah orang Melayu Islam kita ni kalau nak berniaga, dia separuh jalan dan tak boleh bertahan lama. Puncanya sebenarnya kepada diri kita sendiri. Kalau kita nak melihat puncanya, kita tak perlu menuding jari kepada orang lain. Ni selalunya kita ni suka untuk tunjuk kepada orang lain dulu daripada kita bermuhasabah kepada diri sendiri. Saya melihat secara umumnya kita orang Melayu Islam, kita tidak belajar daripada akhlak, prinsip-prinsip dan etika perniagaan dalam Islam itu sendiri. Kerana kalau kita belajar dan seperti mana yang Dr. Bashir sebutkan tadi, kita kena belajar dan terus belajar, memperkayakan diri kita dengan ilmu. Dan ilmu sebagai usahawan ini, ilmu perniagaan dalam Islam tu penting, Ustaz. Kerana kalau kita memahami konsep, falsafah dan prinsip perniagaan dalam Islam, kita tidak akan gagal. Dalam arti kata yang seperti mana yang kita sebutkan pada malam ini. Kerana kalaupun kita rugi, itu hanya rugi yang dalam proses biasa untuk kita naik. Tetapi yang lebih mustahak sekali ialah dalam konteks perancangan kita, dalam kita menguruskan perniagaan kita. Apakah kita memenuhi prinsip-prinsip dan akhlak Islam, contohnya nilai qanaah, nilai ihsan dalam berniaga. Apa yang saya maksudkan dengan nilai qanaah? Kita ni kadangkala kita bila dapat saja, contoh yang paling mudah, bila dapat modal daripada bank, tiba-tiba bank bagi kita 1 juta, SME bagi 1 juta kepada kita nak memulakan satu perniagaan. Mungkin memulakan perniagaan yang halal lah. Tak ada, tadi pun masa dalam teksi daripada Alustar ni nampak orang tengah pungut sayur kangkung tepi jalan. Tapi yang derba kita tadi sebut, Cik Zakaria ada kata kangkung ni sebenarnya kangkung yang berbahaya, kerana baru beberapa minggu lepas ada orang mati kerana makan kangkung tu. Tapi kalau kita tengok daripada konteks itu, usahawan tu cuba untuk kutip kangkung-kangkung tepi jalan yang berbahaya ini nak jual dengan cara mendapat keuntungan secara mudah. Itu bukan usahawan mengikut acuan dan prinsip Islam. Kalaupun dia untung pada waktu itu, keuntungan itu tidak ada keberkatan. Keberkatan maksud dia akan hancur begitu saja. Tetapi kalau kita sebagai orang Islam berniaga, kita ada nilai qanaah, kita tahu berbelanja, bukan berbelanja dengan erti kata nak berbelanja hidup mewah. Ini dapat 1 juta, kita pertama sekali kita buat, beli kereta Mercedes dulu. Belum apa-apa, tukar kereta, tukar perabot dan sebagainya, yang tidak produktif sifatnya. Jadi isu-isu inilah yang saya kira perlu kita perdalami dan perlu kita sedarkan kepada masyarakat Islam kita, supaya mereka ini kembali kepada fitrah dan juga prinsip perniagaan dalam Islam yang sebenar. Wallahualam. Terima kasih Prof. Ashraf di penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Dan sekali lagi saya dapati panel memberi penekanan kepada etika, kepada ilmu dalam keusahawanan. Untuk menjadikan sebagai seorang usahawan yang berjaya, maka itulah ciri-ciri penting yang perlu ada dalam diri kita. Akhirnya, Dr. Ahmad Bashir, perkara yang tidak boleh kita lupa ialah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimana kuat kita berusaha, walau bagaimana semangat kita melakukan kerja-kerja kita, yang penting ialah yang dipesankan oleh Islam, ikhtiar, doa dan bertawakal kepada Allah merupakan satu langkah terakhir yang diajar oleh agama kita. Bagaimana doktor melihat perkara ini?
Terima kasih Ustaz Zakaria, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam apa jua kerjaya kita, kerja-kerja yang kita lakukan di atas dunia ni tuan-tuan, kita tetap berada di bawah payungan dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Dengan sebab itulah soal doa, soal ikhtiar, soal usaha kita, ataupun mudah saya nak sebutkan pada malam ni tuan-tuan, tuan-tuan ingat duit ya, D-U-I-T. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. Senang je. Malam ni tuan-tuan, kita duduk depan TV satu jam, boleh dapat duit tu cukup. Esok boleh berniaga lah tuan-tuan. Sebab duit segala-gala. Sebab tu kalau kita nak lihat dalam persoalan ini, kita kena ingat lah, bahawasanya usahawan ini, dia ada satu jaringan yang kita boleh sebutkan sebagai satu jaringan yang holistik sifat dia. Yang kita maksudkan dengan jaringan ini ialah, pertama sekali, jaringan kita dengan Allah. Ataupun dalam kaedah mudah kita sebutkan sebagai hablum minallah. Jaringan kita sesama manusia, tuan-tuan. Sebab dalam perniagaan, keusahawanan, kita berhubung dengan manusia. Tuan-tuan buat curry puff, takkan nak bagi lembu makan. Kita nak bagi manusia makan. Hablum minan nas. Apabila ada hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, maka semestinya hubungan kita yang ketiga adalah dengan alam yang ada di hadapan kita ni, yang sedang kita berpijak ni tuan-tuan, tempat kita mengaut rezeki. Kalau kita faham konsep jaringan yang holistik ini sifat dia tuan-tuan, kita insya-Allah tak akan tersesat. Kita buat kerja setiap kali kita melangkah, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Aku mulakan perjalanan kehidupanku hari ini, Ya Allah, untuk mencari keberkatan, rahmat, rezeki yang akan Engkau anugerahkan kepada kami, Ya Allah. Kita terus berdoa kepada Allah. Kemudian kita berusaha di atas muka bumi. Tuan-tuan, kita berurusan sesama manusia. Bila sebut berurusan sesama manusia, dalam bahasa kita tersebut tuan-tuan, dalam bahasa Arab kita sebut sebagai muamalah ataupun muamalat. Ini hubungan kita sama-sama manusia. Bila sebut urusan sesama manusia, kita nak mencipta sesuatu produk, kita nak usahakan, kita nak jual. Kalau boleh barang-barang yang kita nak buat ni, biarlah barang-barang yang halal. Kemudian barangan-barangan ini pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, halal di sisi Allah, halal di sisi bumi kita ni. Jangan kita buat sesuatu yang bertentangan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak buat sesuatu, biarlah kita buat bersungguh-sungguh dan kita rasakan seolah kita yang nak gunakan perkara itu. Tuan-tuan nak buka restoran, masak betul-betul. Masak seolah-olah kita yang nak makan makanan itu. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan rahmat dan keberkatan kepada kita. Doa kita, usaha kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan merahmati kita. Wallahu'alam. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih pada Dr. Ahmad Bashir yang telah memberi duit kepada kita sebentar tadi. Duit erti kata doa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Doktor, bila dah ada duit, dia kena ada RM. RM ini rajin memberi, rajin membantu, rajin menolong. Barulah hidup kita sebagai seorang usahawan. Rajin membayar balik hutang. Rajin membayar balik hutang, ditambah Prof. Ashraf tadi. Barulah usaha kita sebagai seorang usahawan berkat, akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hidup kita insya-Allah mudah-mudahan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah perbincangan kita tentang berani gagal bersama dengan dua panelis kita pada malam ini. Terima kasih banyak pada yang bahagia Profesor Madya Dr. Ashraf Wajidi Dasuki, dan terima kasih pada yang bahagia Dr. Ahmad Bashir Abdul Aziz di atas perbincangan kongsi ilmu yang disampaikan pada malam ini. Dan tidak ketinggalan, terima kasih kepada SME Bank, MITI, JAKIM dan juga RTM yang telah menjalinkan kerjasama baik dalam menjayakan Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain waktu dan di lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.